melompati buaya. Ada buayanya guys, waduh ya. Wah, kita harus melompati kumpulan buaya guys. Ya, kalau sampai jatuh kita akan dimakan sama buaya teman-teman ya. Berbahaya sekali guys. Wah, ternyata buaya jinak ya, karena Bang Gino gerasi kancil. Yang suka lompat di punggungnya buaya teman-teman. Ini dia, oke, rakit-rakit. Bisa kita lewati guys, ternyata tantangannya nggak begitu sulit ya. Sekarang kita masuk ke babak berikutnya. Oh, gambarkan hewan peliharaan. Oke deh, nanti aja. Kita di sebuah acak-acak gua gitu ya. Wow, renang lagi teman-teman. Waduh, Bang Gino cadangan oksigennya ternyata lumayan banyak ya. Karena di punggungnya Bang Gino tuh tasnya gak oksigen tuh guys. Sehingga bisa menyelam lebih lama. Oh, gak. Ayo, naik ke permukaan. Oh, belum guys. Oh, sudah. Ternyata checkpointnya di sebelah sana guys. Wah, gak bingungin guys. Enggak, sebuah gua di bawah air hanya harus berenang melalui luas panjang terhadap ubur-ubur teman-teman ya, jellyfish. Bisa tersengat kalau kita terkena jellyfish. Nyelam lagi guys. Nyelam lagi guys. Kali ini kita berhadap dengan ubur-ubur yang diam aja nih guys. Bagus banget guys ubur-uburnya guys, yang menghalau. Oke, agak ungu agak hijau. Kita sambil berenang ya. Di sini tinggal kena oksigen guys. Janji kita berenang dengan bebas. Oh, sudah selesai guys. Kita masuk ke permukaan air. Tunggakah? Oke. Wah, kita kembali lagi disambut oleh penguin guys. Kalau penguin ini kayaknya sahabatnya Bang Gino nih ya. Iya, baik hati yang suka menolong. Ups. Oke. Ini kemana lagi nih guys? Ke atas apa ke sini? Ke sini kayaknya ya. Oke, kita ke sini guys. Dan di sini ada pet gorila. Oh, gorila guys. Ada gorila teman-teman. Waduh, gorila ini semoga-moga aja dia cuma makan pisang aja. Wah, pisangnya berserakan di bawah guys. Tapi mana gorilanya nih? Bang Gino jadi penasaran nih guys. Oh, kok buntu nih guys. Oh, kita harus parkur di atas sana guys. Yang kita akan berfoto-foto sama gorila ya. Siapa mau foto sama gorila? Ya, ini dia. Lompat lagi, oke. Waduh, ini dia gorilanya guys. Kok diam aja gorilanya guys. Dia monyet akan berubah jadi gorila sih jika kita baik-baik aja ya. Tuh, kita kemana nih? Apa kita turun guys? Turun kayaknya ya. Dia diam aja guys. Oke, kita turun guys. Angga pintu keluar guys. Waduh. Dan kemudian episode berikutnya guys, kita sekarang penguin guys. Hanya dengan 75 saja ya. Banyak promosinya di game ini guys. Disuruh beli hewan peliharaan banyak banget. Oke guys, kita memasuki area berikutnya teman-teman. Biasanya kalau di kebun binatang kan banyak area-area begitu ya. Gambarkan hewan peliharaan belum berat. Oh, waduh, awan kinton guys, kayak Dragon Ball aja. Wah iya, kayak Dragon Ball guys. Siapa suka Dragon Ball? Wah, ini dia guys, awan kinton. Wush, awan-awannya nih penyamleng semua. Ah, bisa. Iya, mantap. Tinggi lagi guys. Sudah tinggi teman-teman. Wih, tinggi loh. Ini jaraknya berapa kilo ini? Lulululululu, jangan sampai jatuh guys. Ya, nggak bisa nih. Bisa. Semakin lama semakin tinggi guys. Kalau kita menuju puncak, kita kan diberi kacang guys. Aduh, untung aja gak jatuh guys. Waduh, itu dia guys. Agak burung-burung di situ teman-teman ya. Sepertinya mereka sedang bersantai-santai. Waduh, untung aja guys. Waduh, jadi deg-degan begini teman-teman. Waduh. Wuhuu. Oke, kita sudah di ujung ini. Bruh. Huh?